kali ini aku mau masak ayam jahe spesial, guys. Nah, ayam jahe ini sangat amat bagus dan juga sehat, baik untuk kesehatan ya, guys. Pastinya meningkatkan imun tubuh kita, guys. Nah, bahan-bahannya di sini aku pakai ayam kampung, bawang merah, bawang putih dan juga jahe ya, guys. Kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian ya, guys. Nah, ayamnya harus kita cuci bersih. Ini adalah irisan bahan-bahannya, guys. Bawang merah, bawang putih dan juga jahe, guys. Oke, guys, yang pertama kita harus rebus ayam kampungnya ya, guys. Setelah kita cuci bersih, kita masukkan ayamnya di dalam panci. Ya, kita mau rebus ayamnya dulu supaya kita membuang sisa-sisa lemaknya. Ya, sisa-sisa yang bau-baunya itu ya, guys. Jadi harus kita hilangkan dengan kita masak terlebih dahulu ya, guys. Kita tunggu sampai terdapat buih-buih ataupun busa-busa, guys. Karena kita harus menghilangkan bau-bau daripada ayam tersebut ya, guys. Nah, seperti ini, guys. Buihnya sudah bermunculan ya, guys. Ini bisa kita gunakan dengan api kecil saja ya, guys. Nah, kita harus tutup dulu agar buih-buihnya itu semakin banyak ya, guys. Seperti ini nih, guys. Dadah, ini buihnya udah semakin banyak, guys. Jadi wajib kita buang supaya tidak berbau ayamnya pada saat kita masak nanti. Nah, guys, setelah buih-buihnya ini ya, seperti busa-busanya ini banyak keluar, kita juga harus cepat-cepat memindahkan ayamnya ya, guys. Kita harus ganti ya. Dan ini minyak-minyak ayamnya sudah pada keluar semua nih, guys. Kita tetap menggunakan api yang kecil ya, guys. Oke, guys, selanjutnya kita harus pindahkan ayamnya ya, guys. Jadi kita harus saring ayamnya ini ya, guys. Dan setelah kita saring semua ayamnya, baru kita mulai cuci bersih lagi ya, guys, supaya dia tidak berbau, guys. Jadi kalau kita masak dengan ayamnya yang sudah wangi, sudah segar, kita makannya juga enak, guys. Selamat mencoba nanti di rumah. Oke, guys. Nah, ini semua ayamnya sudah aku pindahkan ya, guys. Selanjutnya kita mau memasak minyak ya, guys. Kita beri sedikit minyak dan kita akan masukkan bawang merah, bawang putih dan juga jahe ya, guys. Nah, untuk jumlahnya juga kalian bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau aku tipe yang paling suka bawang merahnya jauh lebih banyak, jahenya juga lebih banyak. Jadi bumbunya itu benar-benar berasa banget di ayamnya pada saat kita makan. Dan kuahnya juga berasa banget, ada pedesnya dan juga ada manisnya nanti ya, guys. Karena bawang merah dengan jahe ini memainkan peranan yang sangat amat penting untuk kita memasak ayam jahe, guys. Nah, kalau sampai sudah kekuningan, kecoklatan seperti ini, guys. Oke, kita boleh matikan api kompornya ya, guys. Sampai sudah tercium bau harum wanginya.
Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam panci yang sudah berisi dengan ayam yang sudah tadi kita cuci bersih ya guys. Lalu ini kita akan masak lagi ya guys. Jadi bawang merah, bawang putih dengan jahe kita rebus di dalam panci. Nah, kita harus mengaduknya dengan perlahan ya guys. Oke guys, kita akan diamkan, kita akan rebus ayam ini ya guys. Kita akan tutup kembali nanti pancinya sehingga ayam ini bisa masak dengan benar ya guys. Ayam ini nanti akan siap dimakan guys. Sudah matang nanti guys ya, sudah dimasak dengan baik dan benar. Jadi semuanya sedap rasanya guys. Nah, ini boleh kita aduk secara perlahan ya guys. Kalian juga bisa nanti melakukan tes rasa guys, apakah kurang asin, kurang manis, apakah kurang pedas daripada jahenya tersebut ya guys. Nah guys, buat teman-teman yang suka kimchi, kalian bisa tambahkan kimchi ya guys, karena kimchi juga bagus banget untuk bisa menambahkan imun tubuh kita dan bagus banget untuk kesehatan mata guys. Dadah, ini ayam jahe spesial sudah selesai guys. Selamat mencoba ya guys. Happy watching, thank you guys.